Ya, saat ini kami lagi berkumpul-kumpul mau bikin surprise ulang tahun untuk Isaya. Untuk ulang tahun Isaya, kemarin kan dia memang udah umurnya 43 ya. Kebalik ya, Ma? 85 loh. Jatuhnya merdeka ya, Kak ya. Kebetulan memang kuenya ini adalah laki-laki dan perempuan. Jadi semoga dapat jodoh dia. Dapat jodoh. Tengok kan, Kak, ini bolu aku. Nih. Bolu aku spesial dari ya, yang rendang. Lain. Kok memang rendang manusia aneh ya, Kak. Selamat ulang tahun, Kak Isaya. Happy birthday. Happy birthday nenek kami. Ada apa ya? Happy birthday untuk Kak Isaya. Semoga panjang umur, rasa kita selalu ya. Ada apa di sini, Bang? Hah? Ulang tahun lu. Ya maksudnya ini kebetulan memang Bu, karena dia ulang tahun kan udah terlalu banyak kuenya, kue dari aku akan kubawa pulang juga. Jatuhnya merdeka kue ya, Mak. Melebihi merdeka. Udah, kami mau pulang lagi tembong soalnya ini. Jauh. Tengok aja dong. Apa namanya? Jangan kau lakukan potong kue, aku tolong nggak suka kek. Dan kau harus memakan semuanya. Kau harus ulang tahun dong, saya. Yang kau bawa kue, kuenya harus dipotong semua ya. Gak ada. Tunggu lagi, Mak. Kenapa kau jadi kek? Kita harus siksa aja. Ini sih, Mak. Jangan itu kau makan, Mak. Pinjam dulu charger kalian. Itu chargeran. Ya kata-katanya untuk saya. Ya semoga di tahun ini ya Isaya. Ya begitulah tetap menjadi Isaya. Isayanya kita semua. Gue liat juga bagus loh. Kata-katanya. Alah, banyak kali kata-kata, udahlah. Doanya sama aja kayak tahun lalu, udah. Sama aja ya. Kata-katanya, Kak. Ya, pokoknya semakin tua, semakin luar biasa ya. Bebek ya, Shay. Sesi potong kue, sesi potong kue. Potong kue, semua harus dipotong dan semua harus kau rasai. Janganlah. Maskapkan ke kulu kase. Nanda. Aku enggak terlalu suka kue, tapi ini luar biasa loh kue-nya. Ini kami bawa pulang. Ini cetak loh dari muka kau dan ini. Loh, mana matanya enggak ada gila. Dia kan enggak punya mata. Jatuhnya alien ya, Dek. Selamat datang.
tukar sama kau ini apa ya? Ya Allah. Ya Allah. Makasih Bang Ali. Kan itulah kan rasa kali kan iya Bang udah Abang cinci adik ini aku lagi punya duit jadi aku bisa bikin kue tahun ini ulang tahun kamu enggak pernah bikin semoga kamu sehat peres peres ini pemakan cepat peres peres ada pemakaran kue lagi ada pemakaran kue dia jangan lupa kue enggak apa-apa ini kenapa kenapa makasih ya ayo sulak sulak sulak. Ih banyak anak kalian ini rame-rame. Woi, rame-rame dikumpul-kumpul ngapain kalian di sini? Happy birthday. Kebetulan memang bencong paling tua di sini Kessel, jadi Kessel dulu menyuapkan saya. Sini baru ke video. Cepat. Ya, yang tua dulu ya, yang sama umurnya 34. Makasih loh. Kessel adalah panutan aku walaupun usia kita berbeda 4 bulan. Jangan ngomong. Dan dia selalu memberi dan mengingatkan teman-teman yang lain ya. Iya, sama Kessel. Dan selalu selanjutnya omanya Oma Mumu. Mumu. Oma. Mumu. Udah. Ya ini waktu masih Isaya fotonya ini pada masa itu dia lagi sibuk main game di Carrefour. Udah. Ini dari siapa, Kak? Dari mamanya. Oh, mamanya Mak Gina. Oke. Mak Gina tadi datang sebelum waktunya. Iya. Dia enggak pakai jilbab hari ini. Ini adalah Nining. Coba lihat dulu mukanya, Kak. Enggak, tunggu dulu. Biar agak ke sebelah sini biar dapat ke kamera. Nah. Ekspresi kok memang kayak ekspresi etok ya kak ya. Nih. Ini namboru namboru. Nah ini adalah yang mulai. Jilbabku mana? Jilbabku mana? Kok nggak ada lagi? Kayak gitu. Enggak salah ada. Doanya dulu dong. Sehat selalu. Makin diberkatin di usia yang baru. Ya Allah. Pokoknya panjang umur ya. Amin ya rabbal alamin. Sudah ngandek. Enggak kok kalau ngerjain orang kok ulang tahun kok serak ke muka aku waktu itu. Kok jangan kayak gitu saya. Rita jangan banyak-banyak loh Rita. Kok dendam kok sama aku kok kan? Ih kok mau ditambahin lagi loh sama Rita. Udah lah Rita enggak terima enggak boleh. Loh kok enggak bisa gitu ingat kali aku yang waktu diet itu yang kau suruh makan? Apa doa? Amin ya Allah. Datang kedatangan mamanya Rita Lalala, adiknya dan omnya. Oh bukan ya? Buka. Tadi kok. Udah ada? Mana makasih lah. Odi itu deh. Ini peliharaannya peliharaannya. Peliharaannya. Ya. Berhubungan karena kita pernah berantem dulu ya kan. Ya karena kebetulan dulu kami sering berantem kan memang karena memang gara-gara ya Suwoko yang telah melarikan gua. Jadi kami berantem. Jadi kita kembali lagi untuk menjelaskan silaturahmi ya. Kota Pak. Yang lain. Dek, jangan ide. Kok ada terus aku dicuapin pakai rendang sih. Bang kira kamu mau ngajak aku ke apa teman sepermainannya, teman sepesusuan, cepat enggak ada lagi yang mau kalian suapin. Itu Pak Bodi. Oi, apa?
Berenya. Bere. Apa? Saya di bubuk aku sama Mimi. Tia. Pokoknya semua harus diulang ya, semua yang ada di sini. Bang Ali. Pokoknya semua harus diulang yang ada di sini ya. Tambahin ya barunya. Nah sekarang ini adalah seorang apa sih? Gak berani aku juli. Tunggu ini. Diambil yang melempar. Mampus kau dikasihnya sele pula. Sele dikasih. Bagus banyak kain lah bagus. Belum kau kan? Iya. Lele. Apa doa kau? Simbolnya. Nanti DM aja. Udah aja DM aja. Aril. Udah potongin lah kuenya ini, kasih lah ini. Banyak halu loh, Aril dendam kan kok. Iya, apa? Kasih ini. Potongin. Ibu, tulangin lah aku, Bu. Heeh, tulangin. Jangan sama tadi pesan nanti ya. Ya Allah, lama lah kau ikut sendiri. Udah selesai.